اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah sekalian kamu kepada Allah. Saya berpesan, berwasiat, mengingatkan kepada sidang hadirin hadirat yang dimuliakan. Malah saya berpesan, berwasiat, mengingatkan diri saya sendiri agar kita semua sama-sama bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya telah berjaya orang-orang yang bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, carilah bekalan, maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah bekalan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamu yang selama-lamanya syukur pada Allah kerana pada malam ini, malam 25 Rabiul Awal 1441 Hijrah, malam Jumaat, yakni penghulu bagi segala hari, hari raya mingguan penuh keberkatan, yakni malam Jumaat, kita semua masih lagi dikurniakan dengan nikmat yang paling besar sekali di dunia ini. Malah di akhirat nanti sangat-sangat kita bersyukur atas nikmat ini, iaitu nikmat Islam serta nikmat iman. Tak lupa juga kepada nikmat kesihatan, nikmat lapangnya masa, nikmat dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam rumah Allah, di dalam suatu majlis yang sangat mulia, iaitu majlis ilmu yang disebut sebagai salah satu daripada taman-taman syurga yang ada di atas dunia ni. Ya, selain daripada Raudhah di Madinah Al-Munawwarah, yakni tempat di mana baginda, jasad baginda yang mulia itu ditanam, dikebumikan, yakni di Masjid An-Nabawi Madinatul Munawwarah. Mana lagi satu, itulah di mana tempatnya disebut sebagai majlis-majlis ilmu. Jadi syukur pada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah taala merezekikan kepada kita untuk berada dalam majlis yang mulia ini pada malam Jumaat yang sangat mulia ini, dan bulan yang juga mulia, sudah semestinya sangat-sangat mulia, ya, iaitu bulan keputeraan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi,
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله تعالى berfirman lagi, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Lagi Allah Ta'ala berfirman lagi, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Dan saya nak kongsikan satu lagi firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang agak panjang sikit, dengar juga, tak suka pun dengar. Gila apa baca Quran, tak suka, pombok lah. محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Banyak lagi firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Yang mula-mula tadi saya baca, sesungguhnya Allah dan juga sekalian para malaikat senantiasa berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Allah Subhanahu wa taala menyeru, wahai orang-orang yang beriman, dengan lafaz perintah Allah Taala perintahkan kita orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah sekalian kamu ke atasnya, ke atas baginda Nabi, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam tanda penghormatan yang tertinggi ke atas baginda. Yusuf senyum, apa sujud? Rajin menuh selawat nampak gayanya. Malah nak cerita bagi kehebatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta Nabi Musa dan Nabi Isa pun berharap dapat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jayang pandai terlebih-terlebih malah selawat. Mana sebut bodoh tu? Tapi sebut juga dia. Ha. Ambil. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سورة آل عمران. Katakanlah olehmu, in kuntum tuhibbun Allah, jika kamu nakkan cinta Allah, fattabi'uni, maka ikut Nabi, yuhibbukum Allah, satu panggil apa, jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri, nescaya kamu akan dapat capai cinta Allah. Tak cukup Allah taala cinta kita, Allah taala ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan, suri tauladan, ikutan, idola, apa sahaja yang dibangsakan kepada contoh gaya ikutan yang terbaik. Tak ada manusia makhluk yang boleh mengatasi kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Tapi bukan semua orang nak jadikan Nabi contoh. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir.
Hanya nak orang-orang yang nak jadikan Nabi contoh ni orang yang macam mana? Orang-orang yang mengharapkan Allah dan mengharapkan balasan yang baik pada hari akhirat nanti. Wa dzakarallaha katsira. Dan sifat orang tu macam mana? Dia sentiasa mengingati Allah banyak-banyak. Kita ingat apa? Jangan jawab. Jangan jawab. Soalan saya tanya semua soalan bola tanggung lega. Saya lagi sebelum tidur jawab sendiri. Ya? Dan yang terakhir ayat yang saya bacakan tadi ni daripada suratul Fath, ayat yang terakhir ayat yang ke-29, dengarkan dia punya terjemahan dia. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan baginda, yakni para sahabat. Dan juga hari ini orang-orang yang mahu menjadikan baginda sebagai suri teladan yang terbaik. Bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Oh, ganah ni, bukan suruh perang. Maksud kerah kat sini, tegas. Bukan kerah kerana nak parang je. Kita Melayu ni sama kita berani ya. Ruhama ubainahum. Ni sama-sama kita ni apa dia? Berkasih sayang sesama mereka. Kita ni kena berkasih sayang. Macam mana tuan-tuan nak menafsirkan, menterjemahkan, mengambil faham daripada kasih sayang sesama kita ni? Tuan-tuan lagi faham saya cakap. Tak faham saya cakap ni, cakap Melayu. Tuan-tuan lagi faham makna tuan-tuan mengambil berkasih sayang sesama kita ni. Tuan-tuan lagi faham, tak payah ceramah apa dah. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari keredaan Allah. Pada wajah mereka terlihat tanda-tanda bekas sujud. Maksud tanda-tanda bekas sujud tu bukannya dahi hitamnya tuan-tuan. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan, hadirin hadirat yang dimuliakan, bukan. Kalau dia nak hitam tu nak buat macam mana? Kan? Saya saja nak cari bagi hitam. Jangan. Maksud sujud, sujud seluruhnya kepada Allah Ta'ala. Bukan dalam salatnya. Sentiasa 24 jam. 24 jam sentiasa sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya ke? Jangan jawab. Jangan jawab. Jangan jawab. Ini bicara sahabat. Sahabat, ya. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat. Dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dah pun cerita tentang sifat orang beriman ni. Iaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Kerana itu perumpamaan. Benih. Saya tak ada tanah. Tuan-tuan tak apalah, orang kaya. Amin je. Jangan risau, amin je. Saya sebut kaya tu amin. Cuma jangan lupa keluar zakat. Oh, lempang ya. Saya kena bagitahu macam tu. Kena tegas. Hari ini ni memang kena bagitahu jelas. Dah kaya tak reti keluar zakat. Waktu kat dekat akhirat nanti nak masuk syurga. Aku pun kalau saya punya syurga, saya tak bagi masuk. Hantu. Dah nak meninggal dunia baru terhegih-hegih nak bersedekah. Oh. Saya cakap terang-terang. Ni tengah sehat ni, sekarang ni sedekah. Sedekah. Keluarkan zakat. Saya tak ada tanah. Tapi kalau nak cerita pasal tumbuhan ini, orang yang berbakti kepada tanah lebih mengetahui alangkah indahnya perasaan dia. Bila mana benih yang ditanam tumbuh, bertunas, akhirnya besar dan mengeluarkan hasil pula. Seronok lah. Aku tak tahu, aku tak ada. Tuan-tuan seronok lah kalau dapat macam tu. Macam tak berapa seronok lah. Ustaz marah nak seronok apa lah. Saya bukan marah. Hari ini kena cakap jelas. Tak reti dah nak berlapik-lapik macam lapik cawan ni. Tak reti dah. Akhir zaman. Bukan tak hormat.
Tapi banyak sangat salah faham. Sampai nak meletakkan Allah Ta'ala tu bertempat penat lah. Tempat tu dia punya. Tiba nak suruh letak lah dia atas, atas arah bagai. Jangan nak tafsir mudah-mudah. Marah ku wabi ni saya ni. Tak cukup dengan kesesatan yang ada, nak sesatkan lagi orang pesepak. Bawa bertenang lah. Al-Quran tu macam tu je. Sejak 1400 tahun yang lalu, dia macam tu je. Tak payah nak tafsir lebih-lebih, nak cerita kita paling kemah tafsir. Tak. Ulama tafsir dulu lagi hebat lagi mentafsirkan ayat. Dan kita tak ada pula yang orang Islam ni nak pergi bersembah dekat kuil Hindu ke Tok Kong Cina ke ada. Mana ada semua elok pergi sembahyang. Kau kata nak sembahyang semua pergi surau masjid. Deh. Ha, elok ah. Astaghfirullahalazim. Minta maaf lah pada yang berkait berkenaan. Kerana Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Soalan saya pada ayat ini, berdasarkan ayat ini, orang mukmin hari ini kuat ke tidak? Lemah. Oh, Tok Ibang jawab lemah penat. Yang kuat siapa? Yang berada di hadapan mata saya sekarang ni, yang ni yang kuat. Yang saat ini dia duduk masjid surau, yang ni yang kuat. Lain pada tu tak kuat. Saya cakap tu terang. Yang tahu kepentingan dia sebagai seorang Islam lagi beriman, Allah Ta'ala rezekikan dia perkara yang seumpama itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dah? So baca Yasin kot. Nanti bila-bila saya datang lagi sekali apa ni ke kandar sopi, kita baca Yasin pula. Tak payah kuliah. Nah, Allah sallallahu alaihi wasallam. Bila-bila ikut suka kita nak buat apa kat masjid surau. Tuan-tuan, kekuatan orang Islam beriman masjid surau. Lain pada tu kat mana? Nu kat Yaman nu. Palestin, Kashmir, Uyghur. Merata Islam ni bantai tuan-tuan. Kita duduk aman tak mari masjid surau. Lemah tak? Lemah. Terbaru 100 ribu sekurang-kurangnya nyawa orang beriman di Yaman terkorban. Rasa apa kita? Duk kata innamal mu'minuna ikhwah, innamal mu'minuna ikhwah. 100 ribu nyawa sahabat kita, saudara kita melayang macam tu lah. Berapa ramai kanak-kanak Palestin punya teruk hidup. Ibu-ibu. Tak tahu nak kata. Kalau dekat masjid pun imam kadang-kadang lupa nak berdoa. Saya nak tanya. Kalau hak tak duduk kat masjid surau agak-agak, diingat tak nak doa kat Palestin? Saya tanya. Jawab tu betul ya? Jangan jawab kuat-kuat je. Jawab dalam hati sudah. Duk masjid pun lupa. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Palestin wa fi Kashmir wa fi Yaman wa Uyghur wa fi biladina hadha Malaysia. Pun lupa, agak-agak duk lupa, duk luar pada masjid surau agak-agak doa. Saya tanya langsung tak ingat, dapat tengok YouTube tak? Hak yang taik game ni tak payah cerita. Sungguh. Sebab tu, lemahlah macam mana pun kita ni sebab belum diuji dengan sebenar-benar keujian. Marilah, biarlah kita ni tergolong daripada golongan orang-orang yang Allah Ta'ala sebut. Dia ini hatinya takluk dia di masjid dan surau. Rumah yang dia ada tu, walaupun besar kepala bapak banglonya pun, rumah dia yang paling utama ni rumah Allah, masjid dan juga surau-surau. Utama. Rumah dia tak ada lampu tak apa, jangan masjid tak ada lampu. Tidak. Jangan jawab, jangan jawab. Rumah tak ada air, rumah sendiri tak ada air tak apa, tapi masjid surau mesti kena ada air. Kat rumah kita seolah-olahnya macam tak cukup kita nak kata rumah, tapi masjid surau mesti macam lebih hebat lagi daripada apa yang kita sebut sebagai rumah Allah itu.
Kita jadi penjaga dia. Walaupun bukan Tok Siak. Tapi standard level keimanan kita di Malaysia lah. Masjid Surau ni tempat singgah kencing berak je. Haram jadah. Nak salat sunat dua rakaat pun payah. Kencing. Nampak masjid? Kencing. Nak terkencing? Nampak masjid? Salat tak nampak-nampak. Pudia perangai. Sedangkan kita tak payah buat apa kepada orang kafir ini. Hanya jaga salat lima waktu ni. Tak, masuk je waktu, tak ada perkara yang boleh halang kita untuk ke Masjid Surau. Perkara yang kita buat itu sebenarnya menjengkelkan orang kafir. Sangat dibenci oleh orang kafir. Musuh-musuh Islam ni, yang bukan kata nak masuk Islam, benci Islam. Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Saya ingat tuan-tuan, ni yang jadi tinggi suara ni bukan apa sebab ada tu. Dekat tuan-tuan saya cakap lembut ya. Ruhama bainahum. Saya tak marah langsung kat tuan-tuan ni. Tu dalam tu. Tu. Puncak mana marah kenapa ustaz garang? Tanya esok marah dah. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman kepada kita insya-Allah dan mengerjakan kebajikan di antara mereka keampunan dan pahala yang besar. Nak tak keampunan Allah Taala? Saya nak, tuan-tuan, saya tak tahu. Saya nak sangat-sangat ah. Pahala yang besar nak ke tak nak? Saya nak, saya tak tahu tuan-tuan. Saya nak. Ayat Quran. Janji Allah Ta'ala. Bukan janji PH. Ni Allah Ta'ala punya janji. Bukan janji PAS. Bukan janji UMNO pun. Ni Allah Ta'ala punya janji. Jadi faham kita. Sujudlah dengan sebenar-benar sujud. Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan hanya di dalam salat. Malah 24 jam. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Selesai mukadimah saya. Mukadimah bulan Maulid. Kat mana-mana ceramah pun saya baca ayat tu. Kita maaf Abang Sufi ya. Ha. Baru masuk kita. Bab 1, ikhlas. Apa dia ikhlas? Bersih hati dari segala tujuan selain keredaan Allah Subhanahu wa Taala. Serupa ha? Tak ikhlas tak ada apa-apa. Ikhlas baru hasil. Hak yang Allah Taala kata nak bagi ganjaran yang besar tu kena ikhlas. Apa dia ikhlas? Bersih hati dari segala tujuan. Bersih hati dari segala tujuan. Semata-mata nak apa? Keredaan Allah Subhanahu wa Taala. Al-Faqih Abu Layth berkata, telah menerangkan kepada kami Muhammad bin Al-Fadil bin Ahnah berkata, telah menerangkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Al-Karabisi ia berkata, telah menerangkan kepada kami Ibrahim bin Yusuf ia berkata, telah menerangkan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Amr Maula Al-Muttalib dari Asim dan Muhammad bin Labid berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر قال الرياء يقول الله تعالى لهم يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون لهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم خيرا أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang sangat saya, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khawatirkan atas kamu, atas kita semua, ialah syirik yang terkecil. Syirkul asghar. Syirik yang terkecil. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah syirik yang kecil itu? Jawabnya riak.
pada hari pembalasan kelak, yakni kehidupan selepas kita dimatikan nanti, Allah berkata kepada mereka, mereka yang tak ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT, mereka yang riak dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT, apa Allah Ta'ala kata kepada mereka? Pergilah kamu kepada orang-orang yang dahulu kamu beramal kerana mereka di dunia. Lihatlah di sana kalau-kalau kamu mendapatkan kebaikan dari mereka. Soalan ini Allah Ta'ala bagi masa kita hidup atas dunia dan dia akan ulang ke akhirat nanti. Macam saya mari sini ni. Mari surah Haji Saleh ni, surah Kampung Jiah ni. Kalau saya mari ni sebab semata-mata memenuhi undangan Abang Sopi, sia-sia. Saya mari ni sebab nak jaga hati Abang Sopi, kepala otak saya. Sebab apa? Rugi yang teramat-amat rugi. Saya bukan kata orang, saya cakap diri saya sendiri. Nak cerita ikhlas kerana Allah Ta'ala ni bukan benda mudah sebenarnya. Nak buat semata-mata kerana Allah ni bukan benda mudah. Kalau dari sudut nak challenge para sahabat, memang tak terchallenge punya. Jangan cerita Nabi ya. Nabi ni, cerita Nabi SAW, dia melebihkan para sahabat walaupun diri dia sangat-sangat lapar. Dia tetap mendahulukan para sahabat dia dalam bab makanan minum. Dia pergi ke rumah sahabat dia yang buat kenduri. Bukan mari-mari duduk kat seproha. Macam saya, orang panggil baca tahli apa. Saya, saya kan cerita seorang, cerita buruk saya sendiri lah. Lama sampai pergi duduk, tunggu. Hari makanan pun sampai. Cewa, mengalahkan Tok Wali. Nabi pergi kat rumah sahabat yang nak buat kenduri ni. Dia pergi dapur, dia masak sama-sama, tuan-tuan. Dia lapar. Dia tu lapar. Baginda lapar. Masa cerita-cerita bila ni? Cerita masa peperangan Khandaq, mereka duk gali parit tu. Bukan cerita tipu ni, cerita betul. Cuma versi Ustaz Ihsan, garang sikit. Dia tu lapar. Laparnya Nabi bukan macam lapar kita. Kita lapar perut besar situ. Nabi ikat batu perut ni. Dalam duk ikat batu tu, sahabat Nabi nama Sayyidina Jabir ajak Nabi dan juga 2-3 sahabat untuk makan kat rumah dia. Apa Nabi buat? Nabi pergi seorang dengan sahabat 3 orang tu. Dia panggil semua kaum Ansar. Jom. Semua pakat pergi rumah Jabir lah kau. Gila. Sebab apa? Ya, Nabi lapar. Tapi Nabi lebih utamakan sahabat dia. Tu kat situ. Kat situ cerita dia. Sampai rumah Jabir, bukan Nabi terus duduk-duduk saja gitu bangi sampai. Tak. Dia pergi dapur, dia uli tepung sama jadi roti. Dia masak kambing sama jadi gulai. Set lagi dah siap. Dia pastikan sahabat semua makan dulu. Dia tak makan lagi. Ayah, ibu yang kasih sekalian. Ini Nabi SAW. Kita apa? Baru suruh puasa bulan Ramadan banyak bunyi lah. Plastik hitam bagai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad. Apa sebenarnya yang menghalang kita daripada mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini macam ni punya insan kita tak sayang lagi lah. Sedekah baginda tu hari ni kita dapat rasa Islam dengan iman tu. Dia sebut punya hadis ni, Asyirkul Asgar ni, 1400 tahun dulu, sampai hari ni kita dapat dengar, nak cerita betapa barakahnya baginda. Tak sayang lagi lah. Tak rindu lagi lah. Kita ni duk bayang, dia sebut nikmat syurga macam-macam bayang. Satu bayang tak betul. Cerita bagi. Nikmat yang paling besar nanti, kat syurga nanti, kita bertemu dengan Rasulullah, tuan-tuan. Hak ni paling besar.
Dia masa dia hidup zaman 1400 tahun dulu lagi, dia dah sebut betapa rindunya dia kat kita. Dia sebut lah. Tak pernah tengok muka aku, tapi sangat taat dengan aku. Siapa tu? Tuan-tuan lah. Cio. Senyum sikit. Darang sangat tu. Risau nak balik ni rasa dah ni. Nabi punya sayang kat kita jangan soal, tuan-tuan. Yang kena soal, kita ni ada tak perasaan cinta ke Nabi, rindu ke Nabi, sayang ke Nabi, kasih ke Nabi ni? Ada tak? Yang kita kena tanya tu diri kita, bukan Nabi. Riya ialah beramal untuk dilihat orang, dipuji dilihat orang. Abu Laith berkata, dikatakan pada mereka sedemikian itu kerana amal perbuatan mereka ketika di dunia secara tipuan, maka dibalas demikian. Allah Ta'ala balas balik perkataan dengan perkataan Allah Subhanahu Ta'ala yang menyatakan kamu, yang saya mencontoh ihsan dulu, yang kamu buat amal tu kerana Abang Sopi tu, tapi tengok Abang Sopi sekarang tengah buat apa, pergi minta kat dia. Contoh saya kata, sebab kalau Abang Sopi tak mesin, saya tak mari. Oh, saya saja nak bagi serak orang gila. Waktu nak jerkah-jerkah lah. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Allah membalas cara tipuan mereka itu dan membatalkan semua amal perbuatan mereka itu. Kerana kamu dahulu tidak beramal untukku, untuk Allah Ta'ala, maka pembalasan amalmu itu tidak ada padaku, Allah Ta'ala kata. Sah, masuk isyak dah ya. Sebab tiap amal yang tidak ikhlas kepada Allah, maka tidak sampai kepadanya. Kerana itu tiap amal yang dikerjakan tidak kerana Allah dan kerana lainnya lain pada Allah, maka Allah lepas tangan daripadanya. Maknanya apa? Celaka lah kita ni kalau buat ibadah bukan kerana Allah. Celaka kita, tuan-tuan. Nak sampai ikhlas tu susah. Abu Lais meriwayatkan dari dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman. Ini mana hadis qudsi. Ana aghna syuraka yani syirki. Ana ghaniyun 'anil 'amali alladhi fihi syirkatun li ghairi. Faman 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari. Kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akulah yani Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala azza wa jalla tabaraka wa taala yang terkaya dari semua sekutu. Aku tidak berhajat, Allah tidak berhajat kepada amal yang dipersekutukan yang lain-lain. Maka siapa beramal lalu mempersekutukan kepada lain-lain aku, lain-lain pada Allah Taala, maka aku lepas bebas daripada amal itu. Maknanya jangan minta dengan Allah. Hadis ini sebagai dalil bahawa Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas melulu kepadanya. Faham tak? Apa maksud melulu? Oh, membeliau buta. Saya ambil contoh orang nak qada hajat lah. Orang nak qada hajat, apa ni, memang duduk tengah cirit masa tu. Sementara dia nak pergi ke toilet tu, dan nak dia bagi salam ke orang lain. Tanya khabar orang, waktu saya nak pergi berak ni, tak ada. Maknanya apa? Dia punya pergi tu, kan? Dia punya pergi menuju ke arah tempat tersebut tu, siapa pun tak boleh halang dia. Betul tak? Itu contoh melulu. Kalau tengah bawa kereta nak terberak ni, cuman, berdiri terang penuh. Nak terkeluar sangat cerita. Tu melulu. Masalah sebab membeliau buta tadi tu bahaya. Saya kena bang dengan esko kerajaan dari Melaka, tak pasal. Macam tu mau jadi esko kat Malaysia ni, aku pun tak tahu nak jadi apa negara kita ni. Astagfirullahalazim. Jadi
Kecuali disebut tadi, apa pun yang disebutkan yang tadi itu semua Allah Taala terima, kecuali yang ikhlas melulu kepada dia. Maknanya terus ke dia. Terus ke Allah Taala. Maka jika tidak ikhlas, tidak diterima dan tidak ada pahalanya, bahkan tempatnya tetap dalam neraka Jahannam. Inilah ni. Sebagaimana tersebut dalam ayat 18 suratul Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam. ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا. Siapa yang menginginkan dunia dengan amalnya, kami Allah Ta'ala berikan kepadanya dari kekayaan dunia bagi siapa kami kehendaki kebinasaannya. Faham baik-baik ayat tu. Kemudian kami masukkan ia, yakni orang yang menginginkan dunia dengan amalnya itu, ke dalam neraka Jahannam sebagai seorang terhina dan terusir jauh dari rahmat Allah. Dan siapa yang menginginkan akhirat dan berusaha dengan sungguh-sungguh dan ikhlas dan disertai iman, maka usaha amal mereka itulah yang terpuji, yakni yang diterima oleh Allah SWT. Kullan nubiddu haulai wa haulai wa haulai min ata'i rabbika wa ma kana ata'a. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. Sadaqallahu al-Azim. Surah Al-Isra ayat 18 hingga 20. Masing-masing dari dua golongan, yakni yang nak dunia dan yang nak akhirat itu, kami beri rezeki. Allah yang beri rezeki. Hak yang sesat, yang beriman, dua-dua Allah Ta'ala yang bagi. Nak cerita bagi punya teruk manusia ni, kita ni. Dan pemberian Tuhanmu tidak terhalang, baik terhadap mukmin, kafir, berbakti mahupun lacur. Tu dia. Semuanya Allah Ta'ala bagi. Sebab tu kita ni pilih. Ha? Nak jadi baik ke nak jadi jahat? Nak beriman ke nak maksiat? Pilih. Nak amal salah ke amal mungkar? Pilih. Dari ayat keterangan ini, nyatalah bahawa yang beramal kerana Allah, maka akan diterima. Sedang yang beramal tidak kerana Allah, tidak akan diterima dan hanya mendapat lelah dan susah semata-mata. Wallahu a'lam. Habis. InsyaAllah ke depan sambung lagi. Tak ada lama-lama. Mereka kata, saya ceramah lama. Bagi tazkirah lama, kuliah pun lama. Serupa semua kata. Menyampuh aku lah. Orang nak sembahyang pun payah. Itu hampa punya pasal. Saya beritahu. Saya tak sabar nak bercerita tentang apa yang saya boleh ceritakan, apa yang saya boleh kongsikan. Terpulang kepada pendengar nak terima ataupun tidak, bukan kerja saya. Macam mana, sebagaimana, bukan saya ni Rasul Nabi, tak. Kita buat kerja tu. Ya, mewarisi sahaja. Apa dia? Innama yu'minu bi'ah. Kemudian ayat tu. فَأَنْجَيْنَهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ
Tak ingat. Sekejap, buka sah. Astagfirullahalazim. Nak cerita apa tau? Nak cerita, kita ni kadang-kadang buat kerja, jangan mengharap hasil seperti mana yang kita nak. Jangan. Ha, ni dah. Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Makna dia, dan jika kamu, yakni orang-orang kafir, mendustakan, maka sesungguhnya umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajipan rasul itu hanyalah menyampaikan agama dengan jelas. Sebab tu saya tak reti nak berlapik dah. Sebab mereka kata Ustaz Ihsan berlapik lah. Saya ni semua dengar kata orang. Itu takkan nak kata kambing kot. Dengar kata orang. Mereka kata tak jelas lah Ustaz ni. Ustaz Ihsan ni tak ada stand lah apa bagai. Aku pergi Ijtimak Tarbawi. Apa jangan main. Ada mereka tuduh aku pan. Hina sungguh rasa. Ada. Ustaz duk salam kawan tu. Mulut orang ni jahat. Islam ajar kita, orang kafir pun kita kena hormat, betul? Apatah lagi sama-sama Islam. Walau apa pun fahaman politik dia. Cerita matang-matang. Tak matang-matang juga. Bodoh situ. Sebenarnya susah nak ceritanya hidup dunia ni. Sebab tu saya kata, kepada yang mari masjid surau ni, semua baik-baik ni. Yang faham apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Pasal apa ramai lagi yang tak datang? Sebab ramai yang tak faham. Tu lah. Jadi kita marah ke mereka yang tak faham tu? Tak. Kita doakan supaya mereka faham. Pada masa yang sama, buat kerja tabligh. Dekat kota lama kiri baru. Dekat lama kanan. Ustaz nak pergi ketuk rumah orang. Dia sebut begitu. Budak muda. Nak ajak mereka mari surau masjid ni, Ustaz. Sebab orang muda yang tanya, saya jawab mana bang? Saya jawab, kalau tak dapat ketuk rumah, pintu rumah, ketuk kepala. Sebab orang muda ni, sebelum nak sampai umur 40 ni, semua gila, tak tahu betul lah. Semua benda dia soal. Bukan macam ayah anda yang sangat mulia ni, yang sangat taat dengan perintah Allah. Sementara nak sampai umur 40 ni, semua gila. Cerita pasal akhirat, cerita pasal azab, cerita pasal neraka. Relax, main PUBG, tak ada apa. Ni. Jadi, tuan-tuan perempuan yang rahmati Allah sekalian, saya mohon ampun dan maaf. Jadi, itu. Ayah anda ada apa nak sambung, nak cerita? Nak. Silakan. Allah. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayah anda. Ini perkongsian ayah anda ni sangat best. Jangan cakap. Nak cakap, cakap kat orang masjid tu. Cakap apa? Rumah ni, rumah Allah. Bila ada berita nampak baru orang tu baru nak berjinak-jinakkan masjid. Jangan tengok sangat dia. Buat tak reti dah. Ha? Macam tak ada apa. Yang pergi tengok. Tengok macam tu. Kalau tengok kat saya pun saya nak balik. Tak nak aku orang ni tengok aku lain macam lah. Macam baru masuk Islam dah rasa ni dah. Jadi kita yang jadi ahli surau, ahli masjid, yang hati ta'luk dengan rumah Allah Ta'ala ni, yang nakkan balasan daripada Allah Ta'ala ni, yang ni kena jaga. Yang bab ni kena jaga. Ya, bukan, sebab tu saya kata bukan semua orang boleh duduk macam ni ni. Tuan-tuan duduk macam ni rasa ramai kan? Kat luar tu lagi ramai tuan-tuan. Lagi ramai nak cerita pagi. Tuan-tuan boleh nampak sendiri. Yang kat luar tu yang payung. Jadi yang luar tu nak suruh mari sini tu bukan senang. Bila dia dah mari tu, buat relax, buat tak reti. Ya. Dan kita amalkan ramah. Ramah tau ramah. Tapi jangan ramah sangat, sekarang dia rasa pelik pula. Dia ramah. Dari mana, dah makan ke belum? Tanya hak yang
Soalan-soalan yang simple-simple. Jadi kalau ada feedback daripada dia, beritahulah kat dia, malam ni ada pengajian kat masjid, ada surau, ada pengajian. Marilah ajak anak isteri semua. Seni dalam dakwah ni bukan mesti ustaz, mesti kena masuk pencetus ummah, da'i, milenial, kepala bapak apa tu dah. Setiap daripada kita yang Allah Ta'ala bagi kurnia nikmat iman dengan Islam ni, semuanya ada benda ni. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semua nak pakat nak mardhatillah belaka. Boleh boleh ayana? Minta maaf. Minta maaf ayana. Nah? Boleh tak? Ada tadi dia kita menunjuk. Sebab dia ada orang nampak dia pergi surau pergi masjid. Aha. Kata orang patut menunjuk pada. Ada tadi dia menunjuk. Siapa yang menunjuk tu? Dia. Orang yang yang baru nak pergi tu. Oh. Tak nama pun semen mah jelah ramai tak seorang-seorang. Aish. Jangan macam tu. Jangan cakap kat dia jangan beralasan begitu. Ini ujian Allah Taala bagi kat kita, sama ada kita takluk kita takluk hati kita dengan masjid surau. Kita bila pergi masjid ni bukan cerita orang, cerita kita dengan Allah, bukan cerita dengan Tok Imam pun, bukan cerita dengan Tok Bilal pun, bukan cerita dengan pegawai masjid pun, bukan cerita dengan jemaah permanen di Masjid Surau itu pun, bukan cerita dengan mereka pun, cerita kita dengan Allah. Tetapi dari sudut apa yang kita boleh fikirkan ialah, kita mesti berterima kasih kepada ahli jawatan kuasa masjid dan surau yang menjaga, mentadbir Masjid Surau sebagaimana yang dikehendaki oleh Jabatan Agama Islam, oleh pentadbir kita. Kena terima kasih, saya kata. Tak kira lah perangai dia huduh ke macam mana pun. Kena terima kasih. Sebab apa? Orang lain tak nak dia duduk kat situ. Terima kasih. Tapi dia ada satu lagi penyakit satu. Kalau dah kata jadi ahli jawatan kuasa, tu marilah Masjid Surau, jangan tak mari. Kan? Janganlah tak mari sembahyang jemaah. Ni kira mari mesyuarat je. Penat kot tu tu. Kan? Marinya, mari. Setiap hari tu dapat 2-3 waktu pun jadinya. Ini kira nak mari mesyuarat tu kata hang pegawai masjid ni nak bagi siku besar ni. Kan? Jadi macam tu lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Moga-moga saya terima kasih kepada ahli jawatan kuasa pentadbir Masjid Surau di seluruh negeri Perak dan seluruh negara. Ya, terima kasih sangat-sangat di atas usaha tuan-tuan untuk mentadbir rumah Allah dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Cuma satu permintaan saya. Permintaan saya kepada pentadbir surau dan masjid, jadikanlah masjid dan surau sebagai universiti umat Islam. Jadikanlah. Maknanya biar ada berlaku ilmu, suasana ilmu di masjid dan juga surau. Biar ada. Kena ada. Mesti ada. Bukan semata-mata buat solat jemaah macam rumah-rumah ibadat yang lain. Biar ada perkongsian ilmu. Panggillah ustaz ke ustazah ke tak kisah. Tapi jangan tak ada. Jangan halang. Ha, tapi jaga juga lah ni ustaz ustazah pun ada juga. Syiah ada, Wahabi ada, macam-macam. Ha, jaga-jaga juga situ tapih sikit. Tapih sikit. Ya, cari yang ahlu sunnah wal jamaah. Ha, yang benar pada ahlu sunnah wal jamaah. Tapi tolong raikan ilmu dengan sebaik-baiknya. Buat ahli jawatan kuasa masjid dan juga surau. Ha, saya ni cakap ni cakap suka saya je. Kan, tapi alangkah indahnya kalau begitu. Kan, Masjid Surau tu menjadi universiti, pusat ilmuan, tempat pengajian semua orang. Siapa-siapa pun boleh pergi. Ya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ya, ya dah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Tengok. Buat orang jaga rambut. Jadi Nabi dia jaga rambut dia. Minyak, jauh sampai bau. Ya.
Sangat indah. Tak pernah botak. Cuba sekali je tu. Masih tahlul tu. Itu dia tahlul ni. Mesti haji. Itu sekali ke botak lain tu semua panjang. Tapi tengok zaman sekarang ni, Muslim. Masuk ke botak. Ke ayah ni marah orang botak lah. Dah lah tak ikut. Macam dia ada yeah. Trend orang kafir. Ya. Itu macam benda bola ya. 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 Jadi kita ni syok ada botak. Allahu salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Saya jangan bertobat sikit. Kalau ayah nak tahu, hak yang botak tu pun sama cakap macam mana. Orang nak kata-kata, yang ni kepala aku ke tak? Cumanya tak simpang rambut panjang lagi dah cakap macam tu dah Pak Mak ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad, menjadikan mengini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan yang terbaik. Ya. Bukanlah ayah anda Pak Mak marah ke orang botak, tidak ya. Maknanya kita jaga hati kita ya nak. Kita jaga hati. Mungkin kalau rambut dia panjang, dia tak boleh jaga rambut dia. Boleh? Boleh ya nak? Nak jaga hati kita supaya tak bersangka buruk dengan sahabat kita. Hati kita pun terjaga. Ya? Bila dia nak botak, tak apa. Yang penting mari surau masjid. Yang penting. Ya. Satu. Baru satu. Kedua. Dia rambut dia macam apa tinggi jambul ya. Ada nabi rara. Fazak. Betara, saya ada longkang pun semua ya. Okey. Ini macam Pak Mat nak ingatkan pada saya orang muda dan juga orang muda yang ada ya. Dalam nak menggunting rambut ke nak trim rambut, nak simpan rambut, semua ada adab. Betul tak? Jadi jagalah supaya kita tak melakukan perkara yang dilarang di dalam agama. Maksud Pak Mak begitu ya? Jadi peringatan daripada ayah anda untuk kita semua dalam melakukan kerja apapun, jadikanlah baginda Nabi Muhammad sebagai contoh tauladan, suri tauladan yang terbaik. Hatta dalam nak buat rambut sekalipun. Tapi satu yang saya nak sebut ke ayah anda, pakailah kopiah. Tak kira rambut pendek ke rambut panjang, pakai kopiah. Pakai kopiah ke pakai serban, maknanya pakai hak lapik kepala ni, penutup kepala ni yang menjadi sunnah. Seperti mana sunnahnya janggut ni. Pakai kopiah, pakai serban elok-elok. Sebab apa? Sebab aku tak ada sunnah Nabi yang boleh aku buat. Yang ni boleh buat senang. Ambil piah letak atas kepala. Bismillahirrahmanirrahim, pakai. Ya. Saya tak nak cerita pasal rambut tadi tu. Kesian Pak Jali rambut dia botak. Kena marah dengan Pak Mat. Banyak lagi dia tak ikut Rasulullah. Allah mah. Lalu masalah yang ada saya nama Muhammad garanya saya tu Muhammad. Sikit cukup. Jadi semua sekali saya sangat sayang, saya sangat cinta kerana Allah, kerana Rasulullah mengajar kita sayang dan cinta, rahmat sama-sama kita, kasih sayang sama-sama kita. Pakai piah ke, pakai soban ke, saya teringat kata Tok Guru saya. Saya ingat kata Tok Guru saya, selain daripada itu adalah sunnah, sebenarnya kopiah yang kita pakai ni, dia tu jaga kita. Kopiah tu jaga kita. Serban tu jaga kita. Ya, jaga macam mana? Tak pernah lagi berlaku dalam sejarah pakai piah buat maksiat. Bila kita pakai kopiah kan, kita orang Islam pakai aja kopiah, bukan baik sangat pun kita ni. Kan? Nak isap rokok pun segan lah. Betul tak? Betul tak? Ni, lepas tu, dah pakai kopiah tu satu. Nak tengok perempuan lebih-lebih pun payah lah. Betul tak? Sebab apa? Aku ni pakai piah ni. Dia satu peringkat. Tapi saya tak salahkan, tak marah orang isap rokok isap lah. Tak apa. Ni cerita sunnah ni. Cerita sunnah ni, kita, setiap individu, bagaimana kita menterjemahkan kasih sayang, cinta, rindu kita kepada Rasulullah.
individu, bukan suruh kita pergi hukum orang. Pak Mak, minta maaf. Jangan, ke orang tu biar dah. Dia ada rezeki dia. Yang penting kita ni, batang tubuh kita ni bagaimana? Soalan. Begitu Pak Mak? Boleh Pak Mak? Jadi Pak Mak? Nak berhenti dah ni? Nasihat. Ingatkan, maknanya Pak Mak mengingatkan kita supaya sedaya upaya. Sudah. Jadi-jadilah ikut fashion yang luar tu. Ya, faham Pak Mak, saya faham. Saya faham insya-Allah. Semua pun insya-Allah faham. Jadikanlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Ya. Setiap daripada kita taklif untuk menyampaikan agama. Ya, cumanya dalam bab dakwah ni ada banyak macam ayat anda. Kadang-kadang tak payah cakap pun. Hanya perlu pakai sahaja serban, hanya perlu pakai sahaja piah. Orang tengok jadi baiklah. Betul tak? Ni garang sikit ni. Jadi kita sebenarnya tak payah guna perkataan pun kadang-kadang. Cukup masa ya, tengah minum dengan kawan-kawan ni. Kau ada hak isap vape, ada isap okok, ada isap kabar, semua cara. Bunyi je. Berhenti bangun terus jalan. Tak payah cakap apa pun. Kawan-kawan tu macam mana? Kawan-kawan tu. Itu pergi masjid, takkan aku. Dia segan sendiri je sudahnya. Maknanya tu. Maknanya seni dalam berdakwah ya anda, tak mesti cakap kadang-kadang. Dakwah bilhal. Kawan kita tak semayang. Takkan kita nak ikut dia tak semayang sekali. Kita semayang ni lah. Jangan cakap apa kat dia. Kita semayang. Allahu Akbar. Dia pun tengok kita semayang. Jadi benda tu. Tadi-tadi cerita tadi yang ayat saya bacakan tadi. Reja Nabi ni. Dia menyampaikan sahaja. Sama ada orang nak ikut tak ikut. Bukan reja dia. Jadi apatah lagi kita yang bukan Nabi. Ya. Kita buat tugas Nabi. Tapi kita bukan Nabi. Faham baik-baik anda ya? InsyaAllah. Wallahu'alam. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizuqna mutaba'atan nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan saliha. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa rizuqna attiba'ah. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين سامن أمبنا المعاف daripada semua yang hadir أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته